kami tak puas hati pagi ni kami tak dapat tiket. Difahamkan daripada guru jualan tiket tu, selalu kata dia jual tiket pagi ni RM8,000. RM8,000 mana tiap-tiap kaunter tu RM2,000. Yang jadi masalah kami, kami tengok tak sampai setengah jam dah habis. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang penonton setengah yang menunggu dari pukul 8:30 malam tak sampai lagi tempat dia, tiket dah habis. Tak sampai giliran dia. Jadi macam mana? Kemudian dipahamkan pula Cik Syarul cakap bas itu untuk peruntukan untuk bas saja 400 biji. Apabila kami tengok untuk nak tengok buktikan betul tak 400 biji bas tu dia tak bagi. Jadi macam mana masalah? Jadi kami tengok kami semua jadi rasa macam terkilan lah. Sama juga macam saya pun terkilan. Saya dipahamkan tahun ni kalau kita menang, ada syarikat daripada dari kita nak sponsor saya berlari dari sana balik sini. Tapi saya nak pergi macam mana, tiket pun tak ada. Tambahlah lagi penyokong-penyokong lagi, sama lah juga. Macam mana Cik Syarul beritahu, kata tiket untuk peruntukan 400 biji bas. Tetapi kita ada wakil daripada bas kosmik, di mana semalam dia dapat berita daripada pihak KPI untuk cancel 15 biji tiket bas. Itu yang kita nampak. Tetapi yang di belakang pun ada lagi bas yang di rejectkan. Mana tiket-tiket yang sepatutnya dijual kepada penyokong-penyokong Kedah? Saya wakil daripada grup kumpulan itu bas lah. Kita dah mohon ikut peraturan daripada kafe negeri, dan kita ikut melalui penaja sendiri kafe, iaitu kosmi. Dan kita berada di bawah kosmi untuk uruskan semua tu. Di awalnya kita mohon dalam dipahamkan kosmi mohon 800 tiket untuk bas-bas di bawah kosmi, dan diberi oleh 600 yang tiket. Malangnya semalam kanser sangat terakhir. Dan kami rasa amat juga cerita lah, sebab penyokong-penyokong lampin ni bawa bas ni semua dah bayang. Instrument bas, deposit untuk tiket dan semua yang kita dah bagi. Jadi hari ini ni, kami dalam 15 biji bas itu, semua takut lah. Kan? Apa yang tindakan KFA buat macam ni kan? Kita tak tahu apa yang sebalik yang KFA buat. Kita mohon cara elok, cara yang betul, dan kita ikut saluran yang betul. Di akhirnya KFA buat, kita kata naik lah kepada penyokong-penyokong kami sendiri. Kita harap satu tindakan drastik lah daripada pihak-pihak yang tertentu lah untuk nak menangani masalah ni. Bukan cakap semusim dah banyak musim lah macam ni. Cuma tahun ni nampak kritikal sangat. Saya mohon lah yang mewakili pada penyokong-penyokong yang lain yang datang hari ini, amat-amat duka cita lah dengan keadaan KFA buat macam ni. Kami minta pihak KFA memberi penerangan yang tepat, yang jelas di mana tiket yang mereka bagi kan. Kalau dia kata bagi dekat ya esko penaja apa semua, buktikan berapa banyak yang tiket yang mereka bagi kan, dan berapa banyak yang dijual untuk penyokong-penyokong. Saya rasa tak sampai lagi 5,000. Pagi ni saja tak sampai 5,000 tiket yang mereka jual di kaunter. Memang tak sampai. Sebab apa? Satu kaunter cuma kurang dalam 500 tiket saja. KFA bagi tahu satu kaunter jual 2,000. Sedangkan orang yang jual sendiri tiket, dia sendiri abang cuma 1,000 saja. Sedangkan KFA bagi tahu 2,000. Bagilah penerangan yang benar pihak KFA. Sebab apa? Yang menaikkan pasukan Kedah adalah penyokong-penyokong yang sedia ada ini. Yang mana yang tak dapat tiket? Kita minta jasa baik untuk bagi penerangan yang tepat sebelum final bermula. Kami tunggu jawapan daripada KFA.